tingkatkan pengamanan ibadah malam Natal. Sabtu pagi polisi sterilisasi 20 gereja yang ada di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Guna menghindari kecurigaan, petugas imbau jemaat tidak membawa tas berukuran besar saat ibadah. Ini akan memperkecil, mengeliminir daripada kecurigaan kita kepada barang-barang bawaan daripada jemaah. Sedangkan untuk barang-barang yang berada di sekitar lokasi ini, dalam maupun luar, ini akan kita nanti lakukan sterilisasi kembali minimal 1 jam sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Jelang perayaan Natal, aparat berketat penjagaan gereja. Menyusul penangkapan terduga teroris di Desa Aji Baho, Kecamatan Biru-Biru, serta teror bom di Gereja Stasi Santo Yosef, Medan 28 Agustus lalu. Sterilisasi gereja juga dilakukan di 156 gereja di Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan bantuan anjing pelacak, petugas menyisir tiap sudut gereja. Pastikan ibadah Natal berjalan aman, 650 aparat akan disiagakan di sejumlah titik. Yonas Saputra, Angga Eka melaporkan untuk NET.